Saiki sapa sing iso nerone suarane penting ndok cocok. Wes iki sing mulai problem aja ngarep iki. Wes iki rene-rene. Ade Pak. Mantep nggih. Ayo Mas, ayo Mas, ora takut to, Rek. Rene yo. Ayo. Oh, ndak berani, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Wis. Heh. Wis Mas iki, Mas sing ngarep ngene. Ayo. Ayo kene. Ha, ngene, ngene, ngene. Ini Mas. Kene lho. Sampean jenengku sapa? Gibran. Membran. Gibran. Membran. Gibran. Membran. Gibran. Kelas piro? Kelas 2. SD apa SMP? SD. Eh, omahmu ngendi? Gandean. Gandean terang. Gandean. Gandean terang. Gandean. Oke, sesuk lek gede pengen dadi apa? Tentara. Tak doakan jadi tentara. Amin. Nek omahmu enek titik apa ora? Ada. Titikmu lek ngedok suarane piye? Kuwi titik kecepet lawan. Betok, ngono kuwi ya. Heh, sawale Mas, Mas Gibran, suarane betul itu lho. Petok-petok ebrek brek. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, boleh berikan tepuk tangan di atas dong. Teman-teman, sudah tahu siapa itu Gus Tiktok? Tadi Mas Gilan bilang lumah kaya yang warna kuning sama warna hijau. Tapi luar biasa, kalau kecil sudah pinter. Ini adalah anak-anak yang berprestasi. Tepuk tangannya Maldo. Dan untuk itu kita akan dengarkan Gus kita mau cerita yang bagus. Tapi sudah ada juga ada yang kalau Gus kita cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati wabil khusus al mukarromah Ibu Nyai Hajah Lam'atul Waridah, pengasuh pondok pesantren Mambaru Hikam 2 Karangdayam Serengat Blitar. Semoga beliau punyai senantiasa diberikan kesehatan dohiran wa batinah, dan semoga kita semua mendapatkan barokah riyadhah dan barokah ilmu nipun punyai. Amin Allahumma. Amin. Dan yang kami hormati seluruh duriyah pondok pesantren Mambaul Hikam 2 Karanggayam, wonten kakak-kakak kawula, wonten kakak para kawula Kiai Haji Ahmad Yazid Al Bustami, wonten kakak kandung saya Kiai Haji Muhammad Danar, wonten kakak ipar saya Kiai Haji
Ali Anwar Al Hafidz. Prosesnya kita diwahne. Lan alhamdulillah. Pada sore ini kita semua kehadiran tamu ini agak jauh-jauh. Yai Eko, polisi. Tadi siapa yang cita-cita yang jadi polisi tadi? Berarti siji-siji. Ada ya, wah. Ada beberapa yang cita-citanya jadi polisi. Jadi ini temannya Gus Ikdam, namanya Pak Eko, punya pondok pesantren jadi ya kiai, ya polisi. Polisi yang jadi kiai salah satunya ini Pak Eko. Jadi semoga yang ada cita-citanya jadi polisi diijabah oleh Allah jadi polisi yang baik. Langsung nah, kalau ini ada pengusaha sukses, siapa? Bapak Jo, Pak Mariono, ini juga dari Sanden. Ini masya Allah luar biasa. Hobinya ngumprohkan orang. Siapa tahu kedepannya nanti adik-adik yang hebat-hebat ini bisa umroh bareng Gus Ikdam. Nah, ada yang pengen umroh? Nah, wah itu ada yang ngajeng. Alhamdulillah. Dan yang kami hormati, luar biasa yang telah menghibur panjenengan semua mulai dari tadi. Ini MC-nya Sabdu Toba, tetangganya Gus Ikdam, juragan penol, juragan bakso, rumahnya pojokan situ. Pak, Pak Sinten, Pak sabar, masya Allah ini tadi sudah berjam-jam hibur panjenengan. Dan ini ada badut-badut kita Pak Anwar, dan ada juga Pak Bedung. Dan hari ini Kang Jibor, biasanya awal Gus Ikdam Kang Jibor. Oh, hari ini lemas keplepekan. Jadi yo kok Mickey Mouse. Itu Pak Huda itu yang itu. Pak Huda. Pak Huda ini tadi masya Allah hidungnya sampai bengkak besar. Nah, di sini roasting hadro ada Mas Ibnu, Mas Reza. Biasanya hadroan. Hari ini memang hari spesial. Ingin membahagiakan adik-adik yang berprestasi. Selamat datang di Markas Sabdu Toba. Ini mohon maaf lagi pembangunan jadi kurang rapi, tempatnya kurang nyaman. Semoga tahun depan lebih baik. Purwokerto. Dan ini Gus Ikdam lagi pembangunan pondok. Semoga nanti adik-adik yang ingin mondok tempatnya sudah bagus. Nah, dan yang saya hormati seluruh para pendamping, para pengasuh, adik-adik yang berprestasi, calon-calon pemimpin-pemimpin masa depan ini. Semoga semua yang hadir ini hidupnya ditata oleh Allah, dimudahkan urusan kebaikannya, dan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Gus Ikdam mantau dari dalam rumah, ada yang cita-citanya jadi TNI, ada yang cita-citanya jadi polisi, ada yang cita-citanya jadi orang sukses, ada yang cita-citanya jadi ustaz. Perjuangkan semuanya, nggih. Idil fatah hasbati qadhirufi wa kullu man lam yaqtakid lam yantafi'. Orang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat tidak akan bisa mengambil kemanfaatan. Artinya sebaliknya, kalau panjenengan memiliki keyakinan, aku mesti jadi polisi, aku mesti jadi TNI, aku mesti jadi ustaz, idolane jenengan sapa wae, pokok yakin belajar tenanan, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Nah, ini sebelum Gus Ikdam bagi-bagi, hari ini insya Allah nanti jenengan nanti kalau ditanya teman-teman, kenapa diundang di markasnya Gus Ikdam? Karena panjenengan itu menurut data dari Pak Lurah, data dari ibu-ibu muslimat, Gus, ini anak-anak yang sama orang tuanya baik, gak pernah marah-marah. Gus, ini anak-anak yang ngajinya TPI istiqomah. Gus, ini anak-anak yang ngajinya Quran bagus. Gus, ini anak-anak yang sekolahnya rajin. Jadi jenengan semua diundang ke sini karena memang rajin. Amin Allahumma. Amin. Coba ini tak tes. Kalau bisa sama Gus Ikdam dikasih uang saku nanti. Yang hafal surat ikhlas siapa? Nah, coba adik-adik yang belakang yang pakai hidung hijau berdiri. Yang hafal surat ikhlas. Nanti coba tak suruh koreksi Pak Tato. Nah,
sepatumu iso ora. Ya coba berdiri. Adik-adik yang kudung hijau hafal surat ikhlas, ya di situ enggak apa-apa. Amiknya biar diantarkan ke situ. Oh ya, dua. Nanti ada pertanyaan lagi. Coba, ayo bismillah. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana teman-teman, benar enggak? Benar, berarti besok buat sangu ngaji dapat 100.000. Wah, ini Mas Dava. Coba yang satunya Pak, namanya siapa ini tadi? Oh nanti aja. Iya. Namanya siapa? Faustin. Siapa? Faustin, kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD apa MI? SD. Rumahnya? Unir, alhamdulillah. Cita-citanya pengen jadi apa? Hafidzah. Weh, pengen hafal Al-Quran, semoga diijabah oleh Allah. Berarti harus mondok ya nanti ya? Iya. Siap. Dukun, makasih ya, Agustin. Nggih. Kasihkan Pak Sabar. Salim, Bu. Oh iya, kesini, boleh Salim. Nanti semuanya jadwalnya ada Salim sama Gus Ijab. Foto bareng-bareng nanti ya. Nah, sini. Coba pegang mic yang baru. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Naja. Rumahnya mana Mas Naja? Gandekan. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Mas Naja kelas 5. Cita-citanya pengin jadi apa ini? Jadi polisi, Gus. Wah, ini berarti kayak Pak Yayi Eko ini. Polisi, kenapa kok pengen jadi polisi? Lo pengen, Gus. Pokoknya pengen ya. Coba baca surat ikhlas. Kalau benar dapat uang saku nanti. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, tepuk tangan buat aja. Siapa surat ikhlas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesini aja, biar Salim sama Pak Polisi, biar jadi polisi. Coba yang lain, yang hafal surat An-Nas, siapa? Nah, ini yang kecil pink ini loh, kecil pink ini Pak Sabar, belakang itu, lah pink, kecil ini. Lurah. Coba salam. Mic-nya di ya, dekatkan. Namanya siapa, Dek? Oh, kecil lagi. Malu. Gimana? Namanya siapa? Enggak usah salam, langsung aja enggak apa-apa. Namanya siapa? Cantik. Siapa Pak Sabar? Oke. Kenara. Mara. Mara. Kenara. Ayo baca surat Anas coba. Bismillah. Ayo. Ya enggak apa-apa. Benar. Enggak usah dipaksa. Ayo, enggak apa-apa. Kul a'udzu birabbi minas min syarril waswasil khannas alladzi bisufi minal jinnati wan nas. Weh, tepuk tangan buat Mara, masyaallah. Rumahnya mana ini? Karanggayam. Wah, Karanggayam tetangganya Gus Ijab berarti. Kelas berapa? B2. B2 kok sudah hafal surat-surat pendek, luar biasa ngalahkan Pak Tato ini. Wah, cita-citanya pengin jadi apa? Jadi guru. Wah, sangat mulia. Semoga
jadi guru yang solihah. Nah, kenapa kamu ingin jadi guru? Biar bisa ngajar anak-anak. Weh, mulia tenan cita-citanya. Orang kayak garangan-garangan gue. Iki pun, ini uang saku dari Gus Idam karena masih kecil, dapatnya 200.000. Terima kasih Gus Idam. Sama-sama. Mau diambil sendiri apa diantarkan? Badut. Ambil sendiri. Oh iya, sini-sini. Mimpinya dikasihkan Mas Sabar ya. Pelan-pelan. Coba satu lagi yang hafal surat Anas ya, Pak. Sini gantian si bos itu. Ya, nanti sini ya, nanti. Ya. Yuk, namanya siapa ini? Waalaikumsalam. Namanya siapa? Yuda. Kelas berapa Yuda? B2. Kok masih kecil-kecil hebat ini. Cita-citanya ingin jadi apa, Mas Yuda? Tentara. Wah, tentara. Kenapa kok ingin jadi tentara? Oh, kok ingin jadi ya? Coba bismillah terus baca Anas coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Terus. Wah, istimewa. Dapat 200.000. Pengen diambil sendiri apa diantar badut? Diambil sendiri apa diantar badut uangnya? Oh, diambil sendiri. Mas Abar depan pengen ini, yang baju putih ini. Oh iya. Mohon maaf. Wah, luar biasa, pinter-pinter loh nih. Ini Gandean, Kunir, Karanggayam, ini Purwokerto, yang Bupati Serjo. Oh, berarti nanti diratakan ya Mas Abar ya. Coba ini. Ah, Yuda. Itu nih, buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Asifa. Asifa, panggilannya Siva ya. Kelas berapa Siva? Kelas 2. 2 SD. Wah, istimewa. Hafal surat Anas? Nah. Cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Wah, istimewa ini. Dinyontek Kang Jiber. Nah, coba ayo. Bismillah, baca surat Anas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Wah, istimewa apa lo ya Andio kalah nih Pak Tato ini. Istimewa. Pengen jadi dokter Siva. Semoga jadi dokter ini kasih berapa ini Siva ini nih. Kelas 2 pinter ini. Ah, 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Sabar sudah Pak? Ada ya, lagi? Pakai Sejo kasih. Pakai Sejo. Siapa yang hafal surat ikhlas atau surat? Yang mana? Aha. Siapa yang berani? Bentar ya. Yang pakai Sejo dulu. Malu? Ada yang berani? Sini. Oke, saya berani dulu mau. Alhamdulillah istimewa. Iya, badutnya tim Hadroh. Ini jarang-jarang tim Hadroh jadi badut. Habis ini viral ini. Tim Hadroh SD jadi badut. Top ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini? Siva. Duh. Namanya Siva. Kelas berapa sih Pak? 6. Kelas 6. Habis ini mau sekolah atau mondok atau apa? Mondok. Alhamdulillah. Cita-cita pengen jadi apa sih Pak? Hafidhoh. Wah, Hafidhoh. Baik, ini senyai ini lagi. Wes, sip, jos.
Kenapa kok pengen jadi hafidho? Biar kados kami ngilang. Biar kados? Ngilang. Biar kados ngilang. Weh, kalau neng pengen jadi sampean ngilang, terus overriding kok. Weh, lagi kudu krungu neng ngilang. Alhamdulillah ya, nanti nek khatam biar nemenin neng ngilang ngurusi santri-santri nggih. Nah, khidmat di sini. Weh, lagi nek kelas 6 ya apa gede ya apa? Berarti al-ikhlas, al-falah, anas. 3. Coba. Apa selawatan? Kalau selawatan apa? Surat pendek aja ya. Yo bismillah dulu. Bismillah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus langsung al-falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, luar biasa. Kasih berapa ini? Kantong ajaib masih ada uangnya enggak ini? Weh, 200.000. Wah. 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Siva 200.000. Pinten nggih? Bon. Niki adik-adik niki seneng mboten diundang musikdam di acara nek gadut niki seneng mboten? Seneng nggih? Nah, tahun depan pengen Gus Idam mungkin di acara ini malih. Ini tempatnya mugi-mugi pun rapi. Mungkin di acara ini malih. Tidak hanya badut, si kuing. Nyenengnya apa ya? Apa? Batman. Oke. Nah, berarti saya tidak Batman ya. Apa nih? Woi. Ultraman teka nih. Tak undang nih ke Australia langsung. Ultraflu. Ultraflu. Bukannya apa? Oke, alhamdulillah, seneng ya, sedoyo. Utrah, nah, insya Allah tahun depan ini nanti akan ada hadiah-hadiah banyak. Tapi rapotnya sesuai digowo sing tahun depan itu. Semisal yang ranking 1 itu akan dapat hadiah lagi. Dan hadiahnya kejutan, gak tak bicarakan sekarang. Bisa jadi mobil-mobilan bagus, bisa jadi motor beneran untuk sekolah SMP, SMA. Iya, bisa jadi seperti itu. Terus nanti kalau ada yang lomba qiraat kok juara, Al-Qur'an qiraat kok juara, kasih hadiah. Khusus hadiahnya bisa kambing, bisa sapi. Wah. Heeh. Terus apa nek sing iso juara ku malih, Mas Bang? Selawat, selawat. Nah, selawat kok suarane iso ngalahi Mas Badol? Kenal Mas Badal kan buatan? Oh, kenal. Kok solawat suaranya uapi? Nanti waktu hadroh malam Selasa, malam Jumat kita tampilkan. Tampil ini YouTube. Setelah itu kita kasih hadiah lagi. Sekarang Gus Idam pengen satu, siapa yang berani menyontohkan kalau mau jalan-jalan atau arep dolan iso nembung ning wong tuane sing dosa niku sinten? Nyuwun sewu Bu, kula badhe pamit niki badhe medal kali rincang-rincang. Sing iso basa sinten? Sing iso nyontokne basa sae. Siap yang pakai kopiah hitam? Nah. Berdiri coba. Nek pamit dolan basa kali wong tuane pripun? Nah. Coba contohkan. Sabar, yang lain sabar dulu, ini nanti dapat snack Gus Idam. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Balia. Balia, kok kayak ponakanku Balia. Balia, coba rumahnya mana?
Unir. Unir. Balia coba dipraktekan. Kalau pamit ke orang tua, misal Balia ini mau jalan-jalan, mau keluar lah, main sama temennya. Itu kalau pamit pakai promo inggil. Ribon coba. Punya selalu. Lah badene jalan-jalan kali. Oke, alhamdulillah istimewa. Biasanya boso berkait yang sepa. Biasanya boso. Tahun depan ini habis dari Gus Idam ini nek iso boso terus, mungkin tak cek. Jadi Gus Idam punya tim sapa sing tahu diundang Gus Idam iki nek karo wong tuane boso terus, insyaallah dapat kambing tahun depan. Siap? Hei, boso, kudu promo inggil terus. Bahaya, pokoknya boso terus, ini bahaya dapat 200 ribu. Badutnya yang nganter, badut bedum. Iya, langsung, Gus. Nah, 200 ribu badut bedum. Yuk, Dum. Ternyata, Dum. Nah, ini badut atom, kuai. Nah. Yo, iya langkah itu. Alhamdulillah, ini badut gedung besar. Jadi lahir ceprok gede nih sampai ini. Gak tahu cilik, langsung gede. Nah, sarapannya setiap pagi bataku, karo bata ringan. Ini benar lagi ada temennya Gus Idam. Ini pengusaha sukses dari Solo. Ini pencipta nyayang adik-adik berprestasi juga. Nah, nanti sama Pak Jaka ini mau dikasih uang saku juga ini adik-adik. Nah, terus pokoknya pesannya Gus Idam diri-iri deh. Pokok setelah diundang Gus Idam kok sama orang tuanya bosok. Insya Allah hadiahnya banyak. Terus kalau semuanya ranking, ngajinya nilainya baik, baca Qurannya baik, hadiahnya tambah. Nanti insya Allah ini dapat alat-alat tulis lengkap, pulpen, petelot, stem lengkap. Dapat snack, snacknya Gus Idam. Makan ini insya Allah pinter. Nah, ini vitaminnya, ini dumane barang ini. Kripik, ini gambarnya Gus Idam. Kanan kirinya ini siapa? Ya panjenengan-panjenengan ini, adik-adik ini. Ya iya, ini gambarnya Baya memang. Ini gambarnya Siva. Wes kabeh. Gus Idam artinya ini wong akeh ini gambar gini, oke. Nah, terus nanti dapat uang saku juga. Dapat uang saku juga. Nih, wis dilumpukne akeh satu-satu nanti nggih, dipanggil satu-satu. Terus sambil nunggu sahabatnya Gus Idam, Pak Jaka, kita baca bareng-bareng selawat Tombati. Hatinya biar terang nggih. Allahumma ini Kak, sholli wa sallim Bidah wa'ami mulki
Kudus regem, kudus rajin, cita-citanya yang baik, terus Gus Ikdam nitip nyandungakne Gus Ikdam sehat, nyandungakne tim Hadroh, Satgas Sabdu Tobah, Majelis Sabdu Tobah, semoga rukun, awet dan istiqomah. Didungakne nggih. Nggih. Pun niki mengke, ini belum makan teman sabar. Nah, habis ini mengke dapat uang saku, dapat jajan. Terus mungkin makannya giliran, oke? Okay? Mereka dinikmati seadanya jamuan dari Sabdu Tobah dan didoakan gimana? Nah, dan sini Mas Ali, Pak Jaka. Nah ini. Mas Ali. Nah, wah ini teman Gus Ikdam yang paling berbobot ini dari Solo, Mas Ali. Nah, ini lah Pak Jaka. Jadi ini punya, ini Pak Jaka ini juga istimewa buat motivasi adik-adik semua, ya. Nah, wah berdia. Nah, ini sama putrinya. Nah, alhamdulillah. Ini lah. Oke. Nanti sama Pak Jaka dikasih tambahan uang saku. Masya Allah, alhamdulillah. Ini tadi luar biasa Pak Jaka. Wah, ditambahin Masya Allah. Eh, matur suwun Pak Jaka. Ini tadi cita-citanya ada yang jadi TNI, jadi ustaz, jadi polisi Pak Jaka. Ini Pak Jaka ini yang membantu Gus Ikdam. Jadi Gus Ikdam dikasih ambulan untuk kesehatan tetangga-tetangga dan jamaah Sabdu Tobah. Nah, semoga nanti di antara adik-adik yang duduk ini ada yang menjadi orang sukses seperti Pak Jaka, seperti Mas Ali, seperti Pak Polisi Eko, seperti Pak Mariono. Nah, ya. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah istimewa semua ini. Bon, karena ini tadi nunggunya sudah lama. Di absen ya berarti Pak Sabar ya? Nggih, di absen. Nah, di absen. Siapa yang absen? Mas Juhar atau siapa ini? Nah, ini pembagian uang sakunya di absen saja. Nah. Apa sih saya ingin saya? Orang yang ada cita-citanya sih jadi sing jadro renek. Ora tak ngefen ae dhewe iki. Ya, dan sing ngono karo ditoto. Nah, ini di absen saja. Nanti maju satu salib gitu ya. Gimana? Oke, ngeten Gus Ikdam. Oke, satu tipe mereka. Nggih, hadiah batuk-batuk jeper kalih batuk Bedung, batuk Reza kalih batuk Ibnu ten nggih. Nggih terus salim kalih Pak Jaka, Gus Ikdam, Pak Eko. Nggih. Terus kalih niki. Napa niki? Kaji yoga niki. Admin sarung ini kaji yoga. Doakan cepat ketemu judulnya ya. Mungkin rambulet ae. Badutnya di sebelah barat semua, nggih. Teman-teman mau hadiah nggak? Masuk ke hati tepuk tangan. Kalau masuk ke hati bilang hole. Teman-teman dipanggil didengarkan ya. Badutnya mana? Om Anwar. Ada Om Huda. Ada Mbok Leja. Juga ada Mas Ibnu. Ini ada Mas Cipol, kesana Mas Cipol. Ah, sama Mas Beto. Kakak kesana dulu.
Oke, monggo badut-badut. Di sini wae. Ini badutnya isane lepuh makan soto pleret ini. Coba teman-teman, nanti setelah dari sini menerima hadiah langsung makan bersama dari catering dapur kita. Nggih, gitu nggih. Habis dapat sangu makan nggih. Ibu-ibu nggih, seadanya monggo nanti dinikmati. Nggih. Terus coba yang mempersiapkan hadiah di situ diambilkan Mas. Ya, Mas Badal nanti selawatan Mas Badal ya. Selawatannya sing seru aja sing galau-galau. Oke Mas Badal, itu apa, dikasihkan Mas Badal. Berarti dapat dua ini. Oh, alamat anak soleh. Tapi kondisinya semuanya bahagia nggih. Alamat anak, ngoten nggih. Ku malah kesampar. Bukan sih. Nah, nanti langsung dapat dua ini sama ini, G. Berarti badutnya yang dua di sini, G. Yang dua di sini. Nanti setelah salib dikasih ini juga, G. Dikasih ini juga setelah saliban. Nah, teknisnya gimana? Berarti saya berdiri semua ya, G. Oh, pokoknya badut yang dua di sini, badut yang dua di sini ngasihkan yang di sini sebelah sini. Nah, G. Salimannya sampai situ, nanti atas ini berarti. Iya, HP murah kita. Coba yang pertama bisa persiapan berdiri dari gadean G, adik Mahira alia Kamila. Silakan, terus di belakangnya adik Zidan Arjuna Weis. Monggo Mas Badal. Oke. Zidan Arjuna Uwais. M Hasan Koirun aja, gadean tetap gadean nggih, gadean terus. Langsung. Jovanka Dika Prandita. Ini bola jalan gini, Bro. Ini bola jalan bocah gitu, Pak. Langsung mangan. Muhammad Satria Rizky Ramadan. Kenes Ayu Andi Arjala. Naura Senja Atala. Ya, rengeng-rengeng. Thank you.